Video amatir warga merekam aksi penjarahan dan pencurian buah kelapa sawit oleh sekelompok warga di Desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Aksi penjarahan di lahan seluas 85 hektar ini diduga telah berlangsung lama. Berbekal video ini, pengelola lahan melapor ke polisi. Selain dua warga, ada oknum kepala desa yang diduga menjadi dalang pencurian kelapa sawit itu. Kalau beberapa saksi nanti yang akan kita jadikan tersangka, itu memang mengakui, menguasai atau memiliki lahan yang memang sudah dimiliki oleh orang lain. Usai menerima laporan, polisi segera melakukan penyelidikan dengan memanggil sejumlah saksi untuk pemeriksaan, termasuk saksi terlapor. Jika memenuhi unsur pidana, maka ketiganya bisa ditetapkan sebagai tersangka. Dari Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.